sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul cara ngeprint gambar full kertas A4 di Microsoft Word. Nah, langsung saja teman-teman. Pertama-tama kita mengatur dulu kertasnya ya teman-teman. Karena di sini kita akan mengeprint menggunakan kertas A4, jadi kita ubah dulu ke ukuran kertas A4. Pertama-tama teman-teman masuk ke page layout. Lalu pada size teman-teman klik dan pilih kertas A4. Tinggal klik saja dan secara otomatis akan mengubah ukuran kertasnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambarnya teman-teman. Untuk memasukkan gambar teman-teman bisa masuk ke menu insert, lalu pilih picture atau gambar. Nah, teman-teman cari dan pilih gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kebetulan di sini saya telah mempersiapkan gambar yang akan saya masukkan ke Microsoft Word dan akan saya print. Klik dan pilih klik insert. Nah, akan secara otomatis akan muncul ya. Kita akan mengaturnya dulu sehingga full menjadi satu halaman penuh kertas A4. Di sini kita terlebih dahulu akan mengubah orientasinya ya. Kita kembali ke menu page layout, lalu pada bagian orientasi ubah dari portrait ke landscape seperti ini. Lalu format gambarnya kita ubah dari wrap text ke bind text supaya gampang dipindahkan. Pilih teman-teman seperti ini. Nah, kita atur ya gambarnya sehingga mencapai satu halaman penuh kertas A4 seperti ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu ini kita tarik ke bawah ya, nah sekarang sudah full satu kertas A4. Lalu tinggal ngeprintnya ya teman-teman. Seperti biasa ketik pada keyboard Ctrl P, tombol Ctrl dan tombol P secara bersamaan untuk masuk ke menu print. Jadi tinggal di print ya, diklik print untuk mengeprintnya dan silakan lihat hasilnya. Nah, itulah cara untuk ngeprint gambar full kertas A4 di Microsoft Word. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya.